vlog. Kali ini emak akan bikin video sesuatu yang berbeda. Karena hari ini emak tidak jalan-jalan dan tidak juga masak, tapi emak akan mereview satu produk, yaitu adalah produknya Kurma King Salman, seperti itu. Jadi apa nanti dalamnya seperti apa, teksturnya seperti apa, nanti kita lanjut ya guys di part berikutnya, oke? Okay? Jadi guys ya, saya juga heran, jujur aja nih. Jadi apa spesialnya dari kurma ini? Spesialnya dari kurma ini apa? Nanti kita lanjut unboxing, kita buka ya nanti. Bagaimana dalamnya? Seperti itu. Oke guys, ya sebentar lagi kita akan buka kurma King Salman ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada King Salman Product ya, yang telah memberi bingkisan ini untuk emak. Jadi mari kita buka. Kalau dilihat dari kotaknya ini sangat higienis, aman banget. Ya, ada plastiknya ini nih. Higienis banget ya. Kotaknya bagus, kayak elegan gitu, elegan banget. Dan sudah tidak sabar ya guys, pengen cepat membukanya. Bagaimana ini nanti rasanya gitu di lidah-lidah kayak gimana gitu nanti ya. Sebenarnya saya penasaran ini, penasaran banget. Karena udah sering lihat iklannya, lihat apanya, tapi saya belum pernah mencicipinya. Jadi so kali ini alhamdulillah mungkin sebentar lagi saya sudah bisa mencicipi King Salman Kurma. Mari kita buka. Wow, kemasannya keren guys, benar-benar keren. Ditarik, set. Tuh masih ada lagi, masih ada lagi. Tahapan yang kedua ini ya, ditarik dulu ya guys. Lumayan guys, rada-rada hese, karena ini memang benar-benar rapi, benar-benar rapi, benar-benar rapi. Oke, kita buka. Tadam. Yes. Ternyata di dalamnya masih ada plastiknya lagi, guys. Ini lumayan berat dan banyak juga nih isinya. Sepertinya ingin cepat mencicipinya. Mari kita buka ya, guys. Kita gunting dari pojok sini. Setelah dibuka itu sudah mulai agak tercium-cium bau-bau kurma gimana gitu. Jadi kalau menurut emak ya, ini kayak beda dengan kurma-kurma yang pernah emak rasakan gitu ya. Ini jadi nggak terlalu kayak seperti kayak dikasih banyak gula gitu, enggak. Ini benar-benar fresh tadinya, benar-benar asli ini kayaknya. Teksturnya mari kita buka ya guys ya. Dan ya Allah, benar-benar lembut. Benar-benar lembut ini. Mari kita cicipi ya guys. Benar-benar top ini, benar-benar lembut, lembut banget, dan manisnya benar-benar manis, manis asli dari buah korma ini. Bukan yang kayak ditambahin gula kayak gitu, enggak, ini benar-benar asli, benar-benar asli buah korma yang diproses dengan alami. Ya, benar-benar enak guys. Seperti ini formanya, kemasannya seperti ini, dan isinya juga banyak. Thank you ya King Salman Kurma, terima kasih telah memberi kurma kepada emak. Thank you. Sekian ya review dari emak. Ini memang kurmanya enak banget. Kalau memang ada yang mau pesan, silahkan hubungi Mama Ngevlog, seperti itu ya guys. Sekian review dari emak. Terima kasih, terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa, kalau pengen ngeliat terus video-video dari emak, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa loncengnya, share and like. Thank you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.